Apa itu Aum Shinrikyo? Aum Shinrikyo atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan kebenaran tertinggi merupakan sebuah sekte yang didirikan oleh Soko Asahara pada tahun 1984. Yang dimana sekte ini mempunyai ribuan pengikut. Dan sekte ini mengajarkan ramalan tentang kiamat dan juga perang dunia ketiga. Asahara sendiri mengaku dirinya sebagai Buddha dan juga Yesus. Dan dia meramalkan kalau kiamat akan terjadi pada tahun 1997. Dan pada kenyataannya, itu hanyalah kebohongan. Di sisi lain, pada tahun 1995, sekte ini pernah melakukan serangan gas sarin di kereta bawah tanah di Tokyo. Yang menyebabkan 13 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Dan bisa dibilang ini merupakan teror yang paling mengerikan yang pernah terjadi di Jepang. Makanya tahun 2002, Uni Eropa dan juga Amerika memasukkan Aum Shinrikyo sebagai organisasi teror. Dan pada puncaknya pada tahun 2018, pemimpin sekte ini yaitu Asahara dan beberapa pengikutnya itu ditangkap dan dihukum mati atas semua kekacauan yang dibuat oleh mereka.